Oke, Jangan lupa jadi kali ini subscribe kita sama sedikit tekan mengulik tombol lonceng lagunya ya. Kick yang berjudul I Will Survive. Ya, lagu ini saya sangat senang lagu ini dari dulu. Jadi makanya saya coba bawakan. Jadi sebenarnya lagu ini sudah pernah saya coba cover gitarnya, tapi ketika YouTube saya itu dimonetize, saya kena blok ya, karena lagu ini sangat riskan ternyata untuk monetize-nya. Jadi dia ada, kalau kalian yang sudah monetize pasti paham, jadi dia di gambar dolarnya itu dia berwarna merah, dan itu sangat sangat berhati-hati ya. Selain tidak mendapatkan dana juga pasti berbahaya untuk YouTube kita sendiri. Memang ada beberapa lagu yang sangat berbahaya. Salah satunya saya sebutkan ini. Terus yang tiga aja saya sebutkan. Terus ada kayak lagunya GNR ya. Welcome to the Jungle itu sangat berbahaya untuk di cover gitarnya juga. Terus, tapi yang paling sangat berbahaya itu Welcome to Hotel California, itu sangat berbahaya. Saya pernah coba cover gitarnya dan alhasil langsung ditegur ya. Tegur langsung, teguran pertama. Itu cerita-cerita aja ya tentang lagu-lagu yang sangat berbahaya untuk di cover. Jadi kali ini kita coba, saya tidak akan menyanyikan lagunya juga. Saya juga hanya berbagi chord sama beberapa part dari cara bermain gitarnya sama lead utamanya. Jadi hanya itu aja. Saya tidak akan menyanyikannya karena saya takut kena copyright ya. Saya main Do sama dengan A minor. A minor, di D minor. Di G, di C, di F, di B, di E. Begini dulu. Oke, chordnya di sana sama dari awal sampai akhir, chordnya sama. Oke, di situ kita lanjut karena chordnya itu sangat singkat ya untuk memberitahukannya. Kalau chord gampang sih, kalian bisa cari sumber dari manapun, Google juga bisa. Kita lanjut cara bermain di part song 2-nya ya. Dia ada kayak langsung ke bass-nya dulu. Langsung di sini. Oke, kita coba bedah satu-satu ya untuk mainnya. Kalau A-nya, kalian kan A minor. Di bass-nya dulu, A. Lanjut ke sini. Ini senar 2 ya, fret 8. Senar 3, fret 9. Senar 4, fret 10. Bass dulu. Terus kalian main di D, bassnya D. Nah, di sininya, di chordnya kalian main di senar 2, fret 6, senar 3, fret 7. Di A dulu ya, kita ulang tadi ya. Oke, di situ kalian main di bassnya di D juga.
Tapi senar duanya di fret. Fret 8 ya. Langsung di C. Ini senar 3, 4, 5. Senar 2, 3, 4 di fret yang sama, fret 5. Ya, habis dari sini. Langsung ke C. Oke, kita ulang ya dari pertama ya. Oke, kita lanjut ke di sini. Di sini ada senar 2 fret 6, senar 3 fret 5 ya. Langsung ke B. Senar 2, senar 3, senar 4 di fret 4 ya. Lanjut ke terakhir. Oke, di situ. Kita mainkan cara mainnya. Oke, untuk chordnya di situ. Kita lanjut ke lead utamanya. Untuk lead utamanya saya akan coba jelaskan beberapa, saya akan potong beberapa part supaya kalian lebih jelas ya. Untuk yang pertama, saya mainnya dari senar 2 ya. Di situ dulu, senar 2 ya, fret 8, bending. Di bending setengah aja, gitu ya. Ulang di fret 8. Langsung ke fret 5. Langsung ke senar 3. Fret 7. Oke. Kita potong beberapa partnya. Kita ngopi dulu ya. Bagi teman-teman yang senang kopi, pecinta kopi. Kopi Sidi Kalang, jika ada yang berminat bisa WA, langsung ke link saya, ada email saya. Kopi Sidi Kalang asli Robusta ya, tapi dia ya, bukan Arabica Gayo, tapi dia Robusta Sidi Kalang. Harganya murah, cuma Rp25.000. Jadi kalau teman-teman mau coba yang di Jawa atau di mana, bisa coba email saya ada di description. Oke, kita akan
Jadi saya senang kalau kopi itu tidak pakai gula ya. Kalau ada teman-teman yang sama, berarti kita satu frekuensi. Kita coba yang tadi, kita lanjut. Kita kesampingkan dulu ini. Ini bukan bisnis saya sebenarnya, ini teman. Saya hanya membantu teman aja. Kita akan coba. Nah, di part tadi ya, saya sudah coba di sini senar duanya. Langsung di senar 3, V7. Bending ya. Senar 4, V7. Oke, di situ ya. Kita ulang lagi ya. Langsung ambil ke senar 4. Nah. Kita ulang ya. Senar 4-nya di slide aja. Oke, di situ ya. Kita ulang mainnya. Saya masih kurang yakin kalian paham. Saya coba pelan aja. Itu mati dulu. Kita lanjut ke bagian ini. Nah, saya mainnya dari senar 6 ya. Fret 7. Gitu. Senar 6, fret 7 ke senar 6 juga, fret 10. Senar 5, fret 7. Nah, di fret 10 senar 5-nya di slide. Nah, begitu. Oke, di situ ya. Kita ulang ya dari pertama ya. Lanjut ya di sini. Senar 4. Kita ulang ya. Senar 4, fret 10. Balik lagi. Kita lanjut ya. Lanjut, langsung. Dia di nada itu dia tetap sama di balik-baliknya. Kita ulang ya. Senar 4 ya, fret 9. Oke, di situ berhenti dulu di situ. Kita ulang ya supaya nggak lupa ya.
di sininya saya main yang pertama dia ada 3 part di situ. Nah, yang pertama saya main dari senar 4 fret 14 ya. Ini ditampung langsung senar 2 fret 13. Udah di situ. 4 sama 2 aja. Dia mainnya sama 4 sama 2, senar 4 dan senar 2. Lanjut ya. Fret 10, saya hanya bilang fretnya aja karena senarnya sama yang dipencet. Ke fret 12 ya, slide aja. Nah. Lanjut. Itu ya. Ulang ya, saya ulang ya. Lanjut. Nah, kali ini dia di fret 12. Ulang ya. Sorry. Saya ulang. Di sini. Lanjut. Terakhir. Dan terakhir nih ya. Fret 9 ya. Sorry. Fret 10 ya. Ulang sekali lagi. Lanjut. Senar 2, fret 5.
Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.